Term itu kan terkenal cara menyanyi yang cukup unik, berkarakter gitu. Maksudnya kita yang mendengarnya gitu, ini kayak kelihatan nggak effort gitu, tapi enak gitu. Terus kemudian Tante juga menghayati, terdengar sangat-sangat menghayati gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ketika membawakan lagu atau mungkin di atas pentas itu gimana tuh caranya bisa hidup menghidupi lagu gitu? Oh iya, karena kita kan nyanyi kan ada liriknya. Jadi kita harus sesuai dengan lirik. Kalau lagunya sedih kan kita nggak mungkin nyanyi sambil ya, jadi ngikutin gitu dengan lirik itu bagaimana yang kayak kasih itu kan bahagia gitu. Dengarlah hatiku berkata aku cinta, oh, itu bahagia gitu. Ibaratnya lu mau cinta gua, enggak itu terserah lu, yang penting gua cinta sama lu gitu kan. Jadi itu bikin hati kita bahagia, ya kita nyanyi apa adanya berdasarkan lirik. Gitu, dan nyanyi harus dari hati. Saya bayangin pas zaman kasih meledak itu pasti banyak yang ngirim surat ke Tante Erin, banyak banget zaman ya. Dulu itu kan di Granada Record dulu kan, dulu kan nggak kayak sekarang kan, apa-apa bisa langsung ke WA atau apa. Dulu kan pakai apa surat, pakai apa apa kayak nomor PO Box gitu ya. PO Box. Jadi kirim ke Ermi PO Box sekian itu kan orang orang label yang terima itu semua kan nggak langsung ke saya kan. Jadi banyak banget, ntar kalau yang gampang-gampang mereka balas-balas aja yang susah-susah. Pak, tuh ada yang nanya kayak gini. Ya udah tulis aja. Unik-unik gak tuh? PO Box semuanya ya seneng aja sih. Oke, okay, memuji lah ya, pada mengapresiasi ya. Iya semuanya. Oke. Okay. Sampai sekarang juga ya di Facebook di mana-mana juga sama juga tetap saya suka suara banyak yang wah ingat ibu saya suka bapak saya suka lo Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.